Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Tutorial Mudah. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat bunga jumbo ataupun giant flowers dari kain organza. Nah, di sini saya udah siapin pola dan jarum. Ini akan kita gunting menggunakan solder. Kita potong menggunakan solder. Gunakan alas keramik ataupun kaca untuk bagian bawahnya untuk mempermudah proses pemotongan menggunakan solder ya teman-teman. Setelah kain organzanya kita potong, sekarang kita lanjutkan memasang kawat. Ini saya pakai kawat ukuran paling kecil. Saya beli di toko bangunan ataupun teman-teman bisa beli kawat untuk akrilik. Nah, kita lem bagian ini agar nanti kelopak bunga ini mudah untuk kita bentuk ya. Kemudian berikan lem di bagian tengah. Kemudian kita satukan ini. Lalu kita balik dan kita tekuk. Nah, ini saya udah buat 4 piece untuk ukuran yang paling kecil. Selanjutnya nanti akan kita buat ukuran yang lebih besar. Sebelumnya kita rangkai dulu yang ini. Kita bentuk seperti mangkok, arah kawatnya itu di bagian dalam ya teman-teman. Nah, keempat kelopak tadi kita gabung, kita bantu dengan kawat yang bagian bawah tadi kita pelintir agar dia menyatu. Kemudian kita rapi-rapikan, ini untuk bagian dalamnya nantinya. Selanjutnya kita buat ukuran yang lebih besar. Ini saya udah buat, dia ukurannya 3 cm lebih besar dari pola yang pertama. Kita rangkai seperti tadi. Lilitkan kelima pola ini. Yang ini ukuran sedang tadi, lilitkan keseluruhan ke yang bagian pertama. Nanti selanjutnya kita akan buat yang ukuran lebih besarnya lagi. Nah, ini 3 cm lebih besar dari ukuran yang sedang tadi. Kita buat sebanyak 8 piece, kita lilitkan ke kelilingnya. Lilitkan seperti yang... Anywhere you go, anywhere you go.